Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan permasalahan sosial di era globalisasi yang salah satunya adalah neokolonialisme. Pengertian neokolonialisme. Neokolonialisme adalah satu bentuk penjajahan baru antara bangsa yang memiliki kekuatan yang lebih dengan bangsa-bangsa yang memiliki kekuatan yang lemah. Penjajahan dalam bentuk baru itu tidak lagi memandang kolonialisme sebagai penjajahan fisik, namun dapat berupa kontrol ekonomi maupun politik. Kedua bidang tersebut menjadi media bagi negara-negara maju karena negara berkembang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada dua bidang tersebut. Neokolonialisme pada umumnya berupa pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman lunak kepada negara-negara berkembang melalui lembaga-lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Oleh karena terjerat utang terus-menerus, akhirnya sumber daya alam negara berkembang tergadai untuk membayar hutang. Contoh praktik neokolonialisme di Indonesia. 1. IMF dan World Bank yang mendominasi Indonesia karena setelah penjajahan Indonesia membutuhkan banyak pinjaman untuk membangun negara. 2. Perusahaan asing yang menanamkan sahamnya di Indonesia mengakibatkan bangsa Indonesia bergantung pada perusahaan tersebut dan tidak ingin berdiri sendiri. Yang ketiga, masuknya produk dari luar yang mematikan produk dalam negeri karena adanya anggapan produk luar negeri lebih berkualitas dan lebih modern. Yang keempat, masuknya budaya luar yang mengakibatkan lunturnya budaya dan jati diri bangsa Indonesia, seperti menjadi bergaya hidup konsumerisme maupun lebih menyukai kesenian luar dibanding milik sendiri. Berikut merupakan contoh gambar realisasi dari praktik neokolonialisme yang terjadi di Indonesia yang berkembang saat ini. Yang diakibatkan dari praktik neokolonialisme. 1. Negara berkembang hanya memperoleh sebagian kecil dari keuntungan. 2. Eksploitasi sumber daya alam yang meningkat sehingga terjadi kerusakan lingkungan. 3. Kapitalisme tidak hanya pada sektor ekonomi, namun juga berpengaruh pada sektor politik. Cara mengatasi neokolonialisme. 1. Membeli produk dalam negeri. Tidak hanya menjadi konsumen dari produk impor, namun juga harus mengekspor barang dari dalam negeri dengan kualitas yang tak kalah bagus. 2. Mental masyarakat juga harus diperbaiki, agar tidak mencap produk luar negeri serba bagus dan berkualitas. Padahal produk dalam negeri tidak kalah dibanding dengan produk luar. 3. Pemerintah harus membatasi investasi dari luar negeri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa!